Kita dapati dalam ini banyak kayu-kayu yang telah pun berada di dalam tiga-tiga bangunan. So, antara yang kita rampas pada hari ini adalah 10 batang pokok kayu karas. Kayu-kayu karas ini dan juga 16 guni habuk yang sebagaimana yang tuan-tuan ketahui tadilah. Setiap satu guni ini mengandungi 100 kilo. 100 kilo dalam satu guni. Dan juga kita merampas banyak 37 tong cecair yang dinamai dengan nama Swiftler Vinegar. Swiftler Vinegar yang telah siap diproses. Kemudian kita juga turut merampas 10 kilo kulit kayu gaharu. Kesemuanya yang tuan-tuan telah tengok sekejap tadi. Jadi bertindak di atas itu, kita juga pun telah menangkap seorang penjaga permis, iaitu kita mula-mulanya kita pergi kepada yang proses ni dulu. Yang proses ni iaitu sepasang suami isteri warga negara asing. Dan dia telah bekerja dekat sini dah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Dan untuk makluman, permis untuk memproses kayu gaharu ini sebanyak 3 buah permis, 3 buah kedai. Di nombor 45 adalah pejabat. Di nombor 43 adalah pemrosesan kayu gaharu. Dan nombor 39, simpan kayu gaharu ni tadi sebelum diproses. Mereka dibayar gaji di antara RM1,400 sehingga RM1,600. Dan pemilik permis ini juga katanya telah pun beroperasi selama sejak daripada 2018. Tetapi dokumen-dokumen lain akan kita siasat lanjut selepas ini. Dan untuk makluman, nilai rampasan sahaja sebanyak lebih kurang, ini disahkan oleh DFO sendiri, Tuan Muhammad Khairul Nizam, sebanyak lebih kurang RM2 juta. Tidak termasuk peralatan. Tidak termasuk peralatan. Maksudnya hasil hutan itu saja yang dikira.